Itu betul yang kena scam, 70,000 tu. Dasar-sar dia memang tak ada akaun tabung haji. Kenapa dia percaya? Percaya itu satu hal lah. Tuan, polis ni cakap, kalau saya bagi tu suami saya, suami saya pun akan ditangkap. Kenapa pula nak tangkap lelaki kau? Apa kena lelaki kau dengan dalam cerita ni? Tu saya tanya cikgu ni, ajar sekolah mana? Saya nak pastikan keturunan saya tak masuk sekolah tu. Itu satu contoh. Ada satu lagi contoh. Tuan, saya mendengar panggilan telefon daripada polis yang mengatakan akaun saya terlibat dengan siasatan dadah. Saya tanya dia, biasanya orang takut ni je yang tak, orang yang buat ni dia takut kan, betul tak? Ini normal, dia buat tu dia takut. So saya tanya dia, awak memang hisap dadah ke? Tak tuan. Tengok dadah pernah? Tak pernah. Kenapa awak percaya yang awak terlibat dengan kes dadah tu? Nanti saya nak bagi tahu. Ni orang-orang kat luar. That's why saya kata awak tak nak kena scam. Sebenarnya bergantung pada diri awak. Ada satu kes lagi, dia kata tuan, dia kata saya terlibat, kenderaan saya terlibat dengan kes kemalangan maut di Kedah. Dia duduk KL. Saya tanya, pernah pergi Kedah? Tak pernah. Kereta ada, kereta pun tak ada. Kereta pun tak ada yang kau pergi percaya yang kau kemalangan maut. Ha, ni terbalik punya ni kan. Ha, jangan. Ha, jauh sikit pun. Lagi-lagi sikit. Saya memang kadang-kadang saya marah, saya terbalikkan je ni. Logik akal. That's why you tak nak kena scam. Sebenarnya tanya diri you. Semua punca pada you juga. Yang you pergi percaya benda-benda pelik itu kenapa? Semua benda-benda pelik. Tuan, saya terima panggilan telefon daripada CIMB Bank. Dia kata saya ada berhutang. Nama saya digunakan tuan. Saya takut tuan. Saya risau tuan. Dia kata nanti akaun saya akan di freeze. Harta saya akan dirampas, dilelong dan sebagainya. Saya tanya dia, awak memang ada hutang dengan CIMB ke? Dia kata tak ada. Kalau tak ada, kenapa you nak takut? Kalau pun you was-was takut orang lain salah guna, apa yang you patut buat? Apa dia? Cara dia? Prosedur dia? Apa dia? Semak balik. Semak balik. Semua orang yang datang ke balai buat report kerana dia tak tanya dengan siapa-siapa. Ini masalah dia. Semak balik, tanya dengan bank tu. Telefon balik CIMB. Saya nak tanya, nama saya Rahmat Fitri bin Abdullah. Saya ni gaji sebulan 500. Macam mana saya ada loan dengan bank pula bila masa saya nak buat loan? Tak ada nama awak digunakan. Maknanya tak ada lah tu. Itu satu bab. Satu bab lagi, orang jumpa saya, dia kata, tuan, saya ikut macam yang tuan ajar. Kalau bank telefon, hati-hati, scam. Dia ada satu bank tu, telefon saya tak ingat RSB ke apa ke, telefon saya kata saya ada hutang dengan bank tersebut. Saya tanya dia, awak ada loan tak dengan bank tu? Dia kata ada. Bayar tak? Saya memang 3 bulan tak bayar. Kalau kau dah 3 bulan tak bayar, bank yang telefon kau tu bank betul lah. Yang kau nak tai chi apa? Kau ingat kau bagi alasan itu bank tak kejar kau? Kau ingat kau bagi alasan itu bank tak boleh balance kau? Ini masalah orang kita. Baru-baru ini, Uskol telah membuat kolaborasi bersama polis diraja Malaysia dengan misi untuk mencegah orang awam daripada terpedaya dengan tipu helah scammer. PDRM telah bersetuju dengan Uskol untuk kongsi maklumat daripada PDRM CCID portal. Dengan semua maklumat ini, Uskol akan dapat membantu untuk selamatkan diri kita daripada menjadi mangsa scam. Masa bila kau muncul ni? Okey, tak apa. Yang penting sekarang ni semua download Uskol sekarang. Lah. Scammer lah. Download Uskol sekarang. Be smart, stay alert.